Selamat pagi, siang, sore, teman-teman semua. Balik lagi di channel Orang Kalau Bilang. Masih di edisi Merauke. Kita explore di Merauke. Jadi hari ini, pagi-pagi banget ini kita bakalan datangin salah satu spot keren yang ada di Kabupaten Merauke, tepatnya di Seribu Musamus. Kita bakalan ke sana dan jaraknya sendiri sekitar 1,5 jam kurang lebih. Jadi pantengin terus channel Orang Kalau Bilang, jangan skip-skip. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih, pantengin terus, let's go! Teman-teman, di daerah Salor ini memang kayaknya banyak banget ya untuk musamusnya. Itu ada musamus-musamus di sana juga, tuh ada musamus-musamus juga. Tapi ini kita nggak tahu nih cari yang sebelah mana nih. Kita ngalir aja deh. Jadi pemandangannya kanan kiri udah di kasih pemandangan cantik musamusnya. Wih, keren nih, Merauke punya tempat. Ini dia salah satu ciri khasnya. Itu dia, Wisata Seribu Musamus. Nah teman-teman, sebenarnya di tempat ini udah keren banget nih. Ada parkiran luas, kemudian lagi ada banyak yang jualan-jualan tuh. Ada bakso, makanan-makanan yang lain-lainnya. Parkiran bagus, pasti ada toiletnya juga bagus. Tapi ya itu, perjalanan kita agak lumayan mantap karena tanahnya tanah merah. Nah, ada beberapa larangan bahwasanya motor itu dilarang masuk, kemudian dilarang memanjat dan merusak musamus, yaitu. Nah, terus juga di sini banyak tulisan-tulisan belajar melewat awal alam musamus karena di sini adalah keindahan kepribadianmu. Ya ampun, ini akhirnya bisa lihat musamus asli. Nah, keren ya musamus. Nah, selain itu juga kalian juga bisa foto-foto di sini. Wisata Seribu Musamus Salor Indah. Coba kita lihat sini siapa yang meresmikan. Di sini adalah yang meresmikan adalah kepala kampungnya. Nah, ini dibangun pada tahun 2020. Wisata Seribu Musamus Salor Indah. Thank you.
coba kita pantau lagi yang lebih di tempat yang lebih dalam. Sadis, mamen. Jadi memang tempatnya ini udah terkelola. Jadi kalau misalkan kalian datang ke sini, nggak perlu takut, keamanannya segala macam tempat ini udah aman. Kan di sini tempat juga walaupun jauh dari rumah warga, tapi aman banget kok. Jadi kebetulan saya datang pagi-pagi, jadi belum ada yang jaga. Sebenarnya kalau misalkan waktu siang-siang kayaknya lebih bagus ini kayaknya. Nah, itulah teman-teman keseruan kita di wisata Seribu Musamus Salor Indah. Yang mau datang ke sini silakan, karena tiketnya murah banget. Kalian ketika ke Merauke harus mampir ke sini. Yang belum subscribe channel Enak Apa Bilang, wajib subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan gak bayar, dan kalian gak dosa kalau misalnya kalian subscribe channel Enak Apa Bilang. Terima kasih ya udah nonton. Subscribe. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ada di Papua, kalau mau nunjukin tempat-tempat keren ke Enak Apa Bilang, langsung aja, siapa tahu saya ada rezeki untuk bisa datang ke sana. Terima kasih. Teman-teman, habis dari tadi Seribu Musamus yang ada di kampung sebelah sana, kita lanjutin ke perbatasan titik 0 km, tepatnya di Sota. Kita bakalan lihat kekerenan-kekerenan apa di sana, di perbatasan antara Indonesia dan juga Papua Nugini. Ini adalah tempat legend, yaitu titik 0 Merauke. Ketika kalian mau ke Sota atau perbatasan titik 0 km dari kota Merauke ke titik 0 itu, ya ini melintasi wilayah Taman Nasional Wasur. Ya, jalannya sepi, lurus, lempeng, bagus. Jadi kata siapa di Papua nggak ada jalan bagus? Ini salah satu contoh pembangunan di Papua bahwasanya jalan di Papua bagus. Akhirnya menginjakan juga di titik 0 Merauke. Iya, inilah dia tempat legend titik 0 km Merauke. Wih. Tinggi banget sih bisa main di sini. Di sini juga teman-teman ada salah satu patung tokoh yang sangat ikonik banget. Ini adalah patung presiden kita yang pertama adalah Bung Karno. Nah, teman-teman, di sini yang paling bikin bahagia adalah ketemu beliau-beliau, bapak-bapak TNI. Kebetulan beliau lagi ada kunjungan ke sini. Langsung aja kita tanya-tanya tentang PLBN ini dan perasaannya ketika datang di tempat ini bagaimana? Langsung aja, izin Komandan. Ya, dengan kami dari Pusat Sejarah TNI mengunjungi kilometer 0 sekaligus bersilaturahim ke perbatasan Kota Merauke dengan PNG dengan suasana yang asri, namun mudah-mudahan dari pemerintah daerah
bisa memfasilitasi terkait dengan sarana pertamanan mungkin yang utama yang perlu diperbaiki sebelum diresmikan oleh Presiden Jokowi. Baik, terima kasih. Saya Mayor Infantri Daniel Ngilawani, selaku dan Ramil 170716 Sota. Saya merasa bangga karena adanya pembangunan pos lintas batas antar negara RI dengan PNG. Pembangunannya berdiri sejak tahun 2019 sampai sekarang, cuma belum diresmikan karena masa pandemi COVID-19, sehingga kami masih menunggu dari pemerintah pusat untuk meresmikan tentang pos lintas batas antar negara Republik Indonesia dengan PNG. Untuk membangun semangat nasionalisme, saya juga melibatkan banyak pemuda-pemuda dari Kampung Sota untuk bekerja sama dengan kami di sini untuk menjaga keamanan, kebersihan dengan kunjungan dari kota, terutama masalah personil yang datang dan pergi, baik dari kami sendiri dari Kota Merauke maupun dari warga negara PNG sendiri. Siap, pesannya untuk anak muda dan kira-kira apa, Dan? Ya, untuk anak-anak muda di daerah perbatasan, saya mengajak untuk bagaimana kami menjaga keamanan di daerah perbatasan, karena daerah perbatasan sangat penting untuk kami perhatikan, terutama dari sisi keamanan dengan pembangunannya. Demikian. Siap, terima kasih. Kemudian terima kasih, Komandan Hormat. Semoga sehat dan bahagia selalu. Siap. Mari kita jaga bersama kedaulatan negara Republik Indonesia, NKRI harga mati. Nah, sekarang kita berkesempatan untuk masuk di dalam PLBN. Nah, ini situasi PLBN yang kita lihat ya, negara sebelah. Kita cobain kaki kita di Indonesia nih. Kaki kita di Indonesia, tapi tangan kita di PNG.